Ah, bagaimana ini? Ya ini nih. Kalau saya udah tahu, maksudnya tebelnya kayak gitu. Tapi kan nggak tahu caranya. Cross. Oh, itu. Hah? Di sini dulu. Kayaknya. Tuh, sentrin banget. Iya. Nampak sini dulu. Iya, itu kecil. Sini. Ayo. Di sini nih. Saya lihat tanah yang dari luar ini. Iya, tapi bagaimana? Kan nggak ini. Pak, kan? Keras keraknya. Iya, pastilah, apalagi di dalam di sininya bawah. Saya ada bawa obat, coba aja disemprot, bisa enggak? Kalau enggak ya sirkulasi nantinya pakai kimia. Deprosnya lama, Pak. Dia kalau kerak 4. Ini kalau kerak banyak, ya kan ya perpindahan panasnya nggak benar. Harusnya baru sejanya. Yang begini harus tetap ya. Daripada pagi atau malam. Malam cepat, Pak. Keluarnya Ya dia panas gitu. Iya. Kan buat panas. Iya. Biasanya panas. Kalau siap itu keluarnya lebih cepat. Iya. Kan dikarenakan kerak ini, Pak. Halo. Udah 2 menit belum turun. Ya, 2 menit. Belum. Berapa? 5 menit paling cepatnya. Ya, itu Mas. Bapak ini.
bongkar. Pak, ini lho Pak, tadi maksud saya, ini kan besi ya, karat. Iya. Nanti ini lho Pak, yang aluminium Pak, maksud boleh, saya. Boleh, boleh. Gampang tuh, gerinda ya, ada apa ada. Nah, iya, kalau saya sendiri kan punya gunting, kami yang gerinda. Gampang. Ini baut-bautnya pun harus, kalau bisa nih, stainless semua. Kayak yang di stainless aja. Ini tuh, karatannya stainless dari Hong Kong ini. Lah, ya terketerlaluan kalau bukan stainless. Mikanya pasti asam. Hah? Pasti asam. Enggak ada yang basah. Tapi ke material jasanya mana salah ya? Ini kan stainless. Stainless kan aman, Pak. Kayaknya saya berani. Ini sudah beres-beres kawat. Filternya sudah rapi. Nah, saya lagi. Belum sih. Ditambah olinya ntar sih. Nanti ntar aja. Semua nanti ada mau dipakai itu yang mesin di sini dulu nih, materi-materinya itu nantinya ada dipakai kan mesin preambat tembaga. Goyang ini ya, cepatannya. Keren. Langsung aja deh.
Oh, jadi kinclong sekarang, Pak. Kirim saya aja, Pak. Ini saya videoin untuk YouTube ini pembelajaran cara pembersihan ini loh, saya juga foto lamanya dulu kayak gini dulu kan. Kan Pak bersih sekarang nih tuh, Pak. Ya, kelihatan besinya. Iya, tahu bedanya, tahu. Tapi nggak maksimal sih sebenarnya ini. Habis baru udah malam mau produksi. Ntar itu aja, Pak. Sekali seminggu masukin citron aja. Pak. Enggak bayar. Enggak, citron enggak lah. Citron kan untuk makanan itu, citron makanan. Untuk kue itu. Ya, kan? Masukin aja ntar kuras itu. Ya? Dikuras ya. Putar agak 2 jam terus dikuras kan, Pak, sedikit kan, enggak untuk makanan cuma. Itu dibilas lah sekali. Kalau gitu kasih sweet, Pak, ntar, Pak. Hah? Kasih sweet biar jalan pompa aja gitu. Oh, ntar gampang. Iya. Biar saya menguras gitu loh. Nah, kalau jalan mesin kan dingin. Oh iya, enggak bisa lah. Enggak bisa. Buat muter aja. Gampang itu, mah. Gampang lah orang nganyi dan nyuntik situ. Saya enggak ngerti aja, tapi teori ini saya mudeng. Iya. Cari kabelnya saya enggak pusing. Udah bagus kan, Pak, ya? Iya, bagus. Udah bagus. Paham, salam. Udah. Berarti duitnya harus bagus juga ini, mah. Penuh nih saljunya begini. Rata kata. Kalau per pipa seksinya rata. Ini mau dikit lagi nggak ini deh, Pak, ini mau defrost kan ini. Iya. Ketebalan ini. Iya, makanya. Itu kan dapatnya dia saya kurangi tuh. Jadinya 30 oleh Pak. Sudah terlalu lama.